Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, rahayu, dan sukses selalu. Kali ini kita akan menjelajah di daerah Surabaya, lebih tepatnya di daerah Surabaya. Sebelum masuk kita barcode dulu, lalu kita akan membeli tiket masuknya di sini. Harga tiket masuknya itu 5.000 per orang. Dan jika di atas 85 cm maka dikenakan harga masuk. Kita bayar dulu, kemudian langsung kita masuk ke dalam. Tetap ikuti perjalananku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, rahayu, dan sukses selalu. Ketemu lagi dengan saya, Kita Dolan. Kali ini kita akan menjelajah di salah satu wisata ikon yang ada di kota Surabaya. Dan tempat ini sangat amazing dan sangat bagus amazing. View-nya juga pemandangan laut lepas, juga perkotaan. Di sini itu udara segar, walaupun di kota Surabaya banyak polusinya. Dan jika penasaran tempat ini, kita sengaja datang sini. Ini jika naik kapal, guys, anak-anak sekolah ini. Ya, mereka cukup senang ini. Yang cewek sama cowok itu saling salipan ini ya. Goyang-goyang ini, nggak takut ini anak-anak ini. Orangnya yang takut. Loh, wongi lodi, wongi. Wongi kok lodi. Ya, bare-are lho. Jare wongi. Kon gak mbayar tak jegurno kabeh kon. Wongi sampe jegur kene. Iya. Wis. Dicocel, wis. Sabar, Pak, cari rezeki emang gitu. Namanya juga anak kucing. Kalau yang cewek tenang, guys. Cewek. Iya. Wis, Bang. Selain tempatnya yang luas dan sejuk, suasana di sini sangat bagus. Di sini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Salah satunya tempat parkir, tempat ibadah atau musola, dan di dalam musola bersih sekali. Juga di sini banyak tempat nongkrong-nongkrong. Juga di sini dilengkapi dengan toilet. Ya, ini toiletnya. Dan di dalam toiletnya itu sangat bersih. Bisa juga untuk berbilas setelah bermain di laut atau di pantai. Suasananya yang sangat bagus, juga sangat bersih, airnya pun tidak asin. Pokoknya keren tempat ini. Langsung aja kita ke tempat ini, adalah spot utama dari pantai THB Pantai Kenjeran. Tidak kalah dengan Pantai Ria Kenjeran, tempat ini sangat amazing setelah direnovasi. Juga bersih, juga di sini keamanannya sangat terjamin. Dan aku tidak sendiri, temanku oleh Muiz dan Imam Syafi'i dari channel Im Art. Wow, keren tempat ini. Airnya pun tenang, bisa bermain air, bisa naik kapal. Oh ya, harga kapal per orang 10.000, murah dan terjangkau. Udaranya yang sejuk walaupun di tengah kota Surabaya. Juga bebas dari polusi, walaupun di daerah Surabaya pun banyak polusinya. Salah satu tempat wisata yang paling amazing di sini sebagai spot Instagramable. Tempat ini sangat bagus, layak untuk muda-mudi bermain di sini. Terutama untuk anak-anak yang ingin tahu tentang laut yang sangat bagus. Laut di sini ombaknya sangat ramah, dan di sini pula tidak terlalu bahaya seperti pantai-pantai di laut selatan. Wow, anak kecil bisa bermain sepuasnya di sini. Pokoknya di sini itu terjamin pokoknya. Dan di sini banyak makanan sebagai khas kota Surabaya dan oleh-oleh kota Surabaya, wajib dibeli di sini. Kamu Is, harga kapalnya berapa kamu Is? 10.000 untuk satu orang. Oke. Menurut saya sangat murah sekali, guys. Ya. Itu kapalnya. Yang warga Surabaya, monggo. Ini tempatnya di mana ini, Bang? Di Kenjeran, Bulak Banteng, Kota Surabaya. Bersama dengan channel Im Art yang ada.
di foto. Nggih, nang TikTok ya, Pak. Nggih. Nang TikTok, Bu. Push. Terumang ini sak nggak kucing nggak. Ayo. Tolan ni. Ye, ye cengang-cengang ye. Takkan. Iya. Tak ada ponaan ya. Anak ya. Anak ya. Anak ya.
Jualan. Mari, mari Pak, mau jalan saja. Monggo Mas, perempuan pinjam gratis coba dulu Mas. Nggih, Bu. Bu, Mam. Lha iki digoreng sik iku. Oh, mboten. Boleh ikan. Tuh, iki milih, milih. Iki lho sing abang lho, abang lho. Abang. Oh iya. Iki nyobai, oleh nyoba Bu. Lho. Ha? Kaget to. Eh, panganan. Oh iya, iki. Rekon 5, Bu. Piro-piro kon jowo piro niku 5. Hati-hati, Bu. Murah lho, Pak. 15, Pak. Ini enggak ada lagi ya. Oke, Pak. Rapet, Bang, ya. Sana jebolan, ya. Rapet. Apa ini? Ini kalau off. Ini auranya. Tangan wow.